Udah live ke? Hai Jimmy. Hai Jimmy. Hai semua. Hai semua. Hai Jimmy. Hai Jimmy. Sekarang kan mandang kan kita tengah PKPP ni kan. Apa kata kita pergi mancung ke dalam ke? Ha, apa kata? Mancung? Kejap. Bukankah kita boleh pergi luar negara? Wa'alah, kau tak baca berita ke sini? Alah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Bapa kita nak pergi melancong kalau negara tu banyak lagi tempat kan negara kita, negara Malaysia ni yang lagi cantik dari luar negara tu. Tahu tak? Oh, cakap tu biarlah jelas sikit, baru orang senang faham. Apalah kamu ni? Aku rasa kan, apa kata kita pergi Melaka? Melaka? Macam best juga. Apa yang menarik kat Melaka? Melaka ni terkenal dengan kota Air Formosa. Kota ni dibina pada tahun 1511 semasa penjajahan Portugis. Air Formosa ni dulu besar juga, tapi sekarang tinggal kubur je. Kubur dia je. Nama kubur dia sekarang, nama dia Porta de Santiago. Kalau kau nak tahu, kalau korang nak tahu sikit sejarah, kota Air Formosa ni dia dibina oleh Alfonso de Albuquerque. Dialah orang Portugis yang jajah Melaka dulu. Air Formosa adalah tempat kita akan pergi. Selain Air Formosa pula, kita Melaka ada Jonker Street. Jonker Street ni famous sebab dia ada night market. Suasana Jonker Street ni waktu malam, beuh, memang cantik. Auto crush. Kita bolehlah makan kat sini nanti. Banyak lagi lah tempat ke Melaka tu. Melaka ada St. Paul's Church. Kita boleh lawat St. Paul's Church tu. Melaka pun ada Menara Tamusari. Kita boleh naik menara tu. Aku tak ingat apa lagi, tapi bolehlah kita naik. Macam best ni Melaka. Okey, Melaka antara tempat kita akan pergi. Ada jangan lain tak? Siapa-siapa korang yang ada cadangan tu, bolehlah korang kemukakan. Aku rasa lah kan, cadangan aku lah. Apa kata kita pergi ke Sarawak? Sebenarnya aku ni memang teringin nak ke Sarawak. Apa kata? Jom, Sarawak, jom, Sarawak. Sarawak? Sarawak ada shopping mall ke? Sarawak dalam Malaysia ke? Aku dengar orang ke Sarawak ni still pakai Sarawak. Still duduk pokok lagi. Alah aku nak pergi Sarawak. Weh, sekarang Sarawak dah maju tu. Dulu memang. Sekarang dah setara lah dengan Semenanjung. Dulu tak belajar lagi macam-macam. Satu, dulu diorang dijajah oleh White Raja James Brook pada tahun 1841. Lepas tu diteruskan lagi pemerintahan dia zaman 1941 oleh keluarga James Brook. Asal tak tahu? Kau kan rasa awak? Kamu ni, aku kan karakter. Untuk pengetahuan kau, sekarang Sarawak dah maju dah. Tempat paling famous kat Sarawak tu ada Jambatan Daruhana. Kalau malam, sumpah best. Mesti ada stall buka yang banyak kat situ. Jong Crocodile Farm. Jong Crocodile Farm pun ada. Boleh tip wire. Semenggor Wildlife Center. Ada orang hutan gitu, boleh tengok orang hutan. Yang paling best kat Sarawak, pantai. Damai Beach. Kat situ boleh memanda nanti kan. Penuh juga kan. Tapi aku ada dengar satu tempat ni dekat Sarawak juga. Nama Kampung Peraya dekat Padawan lah. Sekejap aku tengok ni. Kat salah satu daerah dekat Sarawak tu, dia buka macam River Lodge. River Lodge. Kalau tak silap aku, nama dia Jangoy River Lodge. Entrance dia RM3. RM3 je. Kita boleh lah macam apa, nikmati alam sekitar sambil barbecue kan. Kayak pun ada tu. Boleh main kayak-kayak tu kan. Pemilik River Lodge ni nama dia John Anthony Eton. Aku dengar cucu dia ni bajang kita. Kau kenal tak? Apa nama dia? James Teaser nama dia. Kenal? Macam menarik semua tempat tu. Tapi aku rasa lah, aku rasa lah,
Lebih baik kita pergi ke Pulau Langkawi. Ha, apa macam? Pulau Langkawi. Pulau Langkawi ni. Macam best tapi. Kenapa? Aku rasa sebab satu, Pulau Langkawi ni dekat sikit tempat kita belajar. Ha, betul tak? Pulau Langkawi kat Kedah, dekat sikit. Lagi pun kat Pulau Langkawi tu ada macam-macam. Macam-macam benda kita boleh buat. Ha, seronok rumah Pulau Langkawi. Kau nak menyelam, nak berenang, ha, semua boleh. Pasalnya sana pantai, lawa, cantik-cantik, bersih kat tu Pulau Langkawi. Lepas tu kat sana macam-macam ada. Kau nak naik kabel car pun ada. Best tu kabel car, naik atas gunung, tengok bawah boleh nampak macam-macam. Ha, macam? Jom Langkawi, jom. Best tu, setuju tak? Best juga Pulau Langkawi. Tapi kan geng, aku cuma nak pergi Sabah lah. Aku nak tengok Rafflesia, tengok bersama ni Rafflesia tu. Ini takkanlah kita nak pergi Sabah semata-mata nak tengok Rafflesia je kan. Bazilah duit kita kalau macam tu. Pergi jauh-jauh tengok bunga Rafflesia je. Eh, kata saja kalau kita tak pergi mendaki Gunung Kinabalu pun, kita boleh pergi desa dairy farm, tengok proses penghasilan susu dari lembu. Bukan tu je, kat sana juga ada pouring tree top canopy walk. Kunasa market pun ada lah weh. Boleh lah boleh-boleh kan. Craft tangan tu yang tak dekat semenanjung ni. Banyak makanan tradisional kat sana. Macam Ambuyat, Hinawa. Serious best. Kalau korang nak tahu, Ambuyat dengan Hinawa ni ada juga kat Sarawak, tapi nama dia lain-lain. Ambuyat tu dekat Sarawak, nama dia Sagu. Hinawa tu pula kat Sarawak, nama dia Umai. Umai dia ni dia macam ikan yang belum dimasak, tapi dia dimasak oleh limau nipis ke apa, spider star. Biasanya orang guna ikan mentah lah, macam ikan tenggiri ke apa. Wow, amazing. Ada lagi tak tempat dalam Malaysia yang best-best? Aku rasa Cameron Highland pun best. Ada tempat strawberry, kita boleh makan strawberry kan. Lepas tu ada tempat yang banyak bunga tu, boleh kita ambil gambar cantik. Ramai-ramai kan, lawa gila. Tapi sebenarnya, kau nak DPQ orang balik, wih, sambil legun. Best ke sambil legun? Sambil legun kat mana? Kat Kuala Lumpur kan sambil legun? Ke kat Selangor, dekat-dekat tu lah. Tapi, wih, best lah sambil legun. Asyik ke Tambun ya. Sambil legun lah. Kita cuba benda baru. Mahal, tak apalah mahal sikit. Sekali-sekala, kita pergi ramai-ramai, syok lah. Boleh mandi-manda, ada slide tu. Macam, jom. Sambil legun. Macam best kan semua tempat ni kan. Tapi aku nak tanya, kita ni dah excited nak melancong ni, kita ada bajet tu? Pergi rawang je lah. Hey, thanks for watching guys. Leave a like and subscribe to this channel if you think this video is fun enough for you guys. It's very funny to you. So I'll see you in the next video. Bye!